Nasib apes tengah dialami Wahyu Darmawan, warga Dusun Tegal Pakis, Desa Kalibaru Wetan, Kecamatan Kalibaru, setelah motor Honda Scoopy yang dikendarainya menabrak dump truk dari arah berlawanan. Video detik-detik kecelakaan beda kendaraan itu sempat direkam oleh warga setempat. Terlihat korban yang lemas, lalu dievakuasi oleh petugas kepolisian dibantu warga menuju rumah sakit. Bodi depan motor milik korban nyaris ringsek lantaran menabrak bodi dump truk bagian depan. Dari hasil olah TKP dan keterangan saksi yang dihimpun pihak kepolisian unit lantas Polsek Gambiran, korban yang melaju dari arah timur ke barat tanpa sebab tiba-tiba melaju terlalu ke tengah lajur. Apesnya di saat bersamaan melaju dari arah sebaliknya, dump truk yang disopiri Susanto warga Purwoharjo tak bisa menghindari motor milik korban. Tabrakan pun tak bisa dihindari hingga akhirnya korban terjatuh bersama dengan motor miliknya. Rupanya tadi habis maghrib ada kecelakaan antara Scoopy, pengendara Scoopy dengan dump truk para pemudik. Sepeda motor ini tiba-tiba agak miring ke kanan sehingga menghantam bagian depan dump truk sebelah kanan. Untuk korban pengendara sepeda motor sementara masih dirawat di Aluda. Untuk keadaannya masih sadar. Untuk sepeda motornya rusak berat dan dump truknya juga mengalami pecah dalamnya, tapi masih bisa jalan. Untuk sepeda motornya tidak bisa. Untuk kedua belah pihak korban? Korbannya masih di Aluda. Untuk sopir masih, untuk kendaraan sudah diamankan di pos lalu lintas Jajang. Untuk kerugian material diperkirakan? Kerugian diperkirakan sekitar 5 juta perkiraan kedua belahnya. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, motor Scoopy warna putih milik korban serta dump truk milik Susanto diamankan di unit lantas Polsek Gambiran. Polisi pun menghimbau agar pengendara lebih berhati-hati saat melintas di jalur tersebut, serta mematuhi peraturan lalu lintas yang berlaku. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan.